Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, aku mau sharing ke kalian tentang salah satu facial wash yang lagi aku pakai dan menurut aku ini bisa jadi salah satu rekomendasi nih buat kalian yang ingin mencerahkan kulit wajah dan juga meratakan warna kulit wajah. Ini nih guys, produknya dari Sinsui. Jadi ini tuh adalah Sinsui White Essential yang memiliki kandungan niacinamide dan juga ada kandungan vitamin C-nya. Nah, dia ini tuh ada dua kandungan yang dapat mencerahkan kulit wajah dan pastinya double banget dong untuk membantu mencerahkan kulit wajah kita. Nah, seperti biasa di sini aku mau bahas dulu untuk packagingnya. Jadi untuk packagingnya sendiri dia ini tuh berbentuk tub berukuran 100 ml yang menurut aku ini tuh cukup informatif banget karena di bagian belakangnya kita tuh bisa lihat keterangan, udah gitu cara pakai dan juga ada key ingredients-nya. Pastinya produk ini juga udah BPOM dan juga halal ya guys. Nah, di bagian atasnya sendiri dia ini tuh ada tutup flip top-nya. Jadi menurut aku sih lumayan aman banget ya guys. Untuk klaimnya sendiri pastinya Sinsui White Essential Facial Wash ini tuh diperkaya serum yang kekuatan mencerahkan dan juga menutrisi kulit wajah. Pastinya bisa bikin kulit kita itu jauh lebih halus dan juga sehat dengan pemakaian yang rutin. Untuk ingredients-nya sendiri, dia ini tuh memiliki ingredients Niacin White Serum yang merupakan perpaduan dua ingredients aktif yaitu niacinamide dan juga vitamin C yang pastinya dapat meningkatkan efektivitas, mencerahkan dan juga meratakan warna kulit wajah. Dan yang kedua, dia ini tuh ada kandungan snow mushroom dapat membantu melembabkan hingga ke lapisan dalam bagian kulit serta dapat membantu memperbaiki skin barrier. Nah, buat kalian yang memiliki kulit wajah yang berjerawat, kalian juga bisa cobain yang kemasannya warna hijau ya guys. Kalau untuk yang pink ini dia untuk brightening, jadi fokusnya untuk membantu mencerahkan kulit wajah. Sekarang aku mau share ke kalian gimana nih hasilnya setelah diaplikasikan di wajah. Pastinya untuk cara pakainya sendiri, yang pertama itu sama aja sih guys kayak kita pakai facial wash pada umumnya. Jadi cukup basahi aja pakai air dan habis itu kita aplikasikan di wajah. Untuk facial wash ini dia itu adalah tipe facial wash yang gentle walaupun si busanya itu banyak. Jika diaplikasikan di wajah, dia juga benar-benar super ringan banget meskipun busanya banyak, gak bikin kulit wajah aku tuh jadi kencang dan juga ketarik. Terus, aku suka banget sama aromanya, dia itu mengeluarkan aroma-aroma bunga yang segar gitu dan juga gak bikin enak. Ketika dibilas pun, seperti yang udah aku bahas tadi, dia itu gak bikin efek kencang ketarik dan hasilnya bikin kulit wajah aku tuh jauh lebih halus, lebih bersih, dan aku ngerasa kulit wajah aku tuh jauh lebih kenyang. Jadi cocok banget deh untuk semua jenis kulit, apalagi tipe kulit wajah aku tuh kan kering, jadi benar-benar butuh facial wash yang gentle banget. Dan setelah dibilas pun aku ngerasa kulit wajah aku tuh jauh lebih segar dibandingkan sebelumnya. Dan pastinya selama aku menggunakan produk Sinsui ini itu nggak ada efek negatif apapun ya guys. Pastinya dia itu bisa membantu untuk mencerahkan kulit wajah, membersihkan wajah aku. Terus selama aku pakai facial wash ini kulit wajah aku tuh benar-benar super lembab banget. Padahal kulit wajah aku tuh tipenya kulit wajah yang kering. Pastinya produk ini tuh bisa digunakan pagi dan juga malam hari. Nah, ini untuk before-nya. Jadi aku pernah banget nih salah pakai facial wash. Jadi setelah aku bilas itu benar-benar bikin kulit wajah aku tuh jadi kencang ketarik dan kulit wajah aku tuh malah makin kering. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa udah pakai skincare dan juga nggak nyaman di kulit wajah kalian, aku saranin sih mendingan langsung di stop aja, terus kalian ganti ke skincare yang benar-benar ngaruh banget di kulit wajah kalian. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk coba atau kalian udah pernah coba nih? Cukup sekian dulu video aku kali ini, semoga kalian suka and see you, bye-bye.